Oke, kita lanjutin dengan masih di seafood. Kita cooking with love di chef table. Nah, kali ini saya akan buat dory fish with potato skin. Hi Dory. Ahoy there. Hi food lovers. Tahukah kalian jika ikan dory yang selama ini kalian makan tidaklah sama dengan ikan dory di film Finding Dory yang hits pertengahan tahun lalu? Dory atau sahabat Nemo di film berwarna biru ini tidak bisa dimakan. Berbeda halnya dengan ikan dory atau John Dory yang dapat dijadikan beberapa menu masakan. Ikan John Dory ini berasal dari laut dalam Australia Selatan dan memiliki titik hitam di badannya. Sekilas ikan dory ini mirip dengan ikan kue. Daging dory yang berwarna putih bersih jarang dijual dalam bentuk utuh, melainkan dalam bentuk filet. Nah, buat food lovers yang suka dengan ikan, ikan dory ini punya banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, ikan dory mengandung omega-3. And for your information, kecerdasan bayi dapat ditingkatkan dengan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3. Kedua, omega-3 yang ada di ikan dory ini bisa juga mencegah kulit keriput dan menjaga kulit tetap segar. Ketiga, ikan dory mengandung DHA dan EPA yang ternyata tidak hanya bermanfaat untuk pertumbuhan bayi saja, tapi juga bermanfaat menurunkan tekanan darah tinggi. And next, ikan dory banyak mengandung vitamin serta mineral yang dapat menyehatkan pencernaan, jantung, mata, serta memberi kontribusi pada otot. So, buat food lovers, ikan dory ini bisa jadi salah satu menu pilihan. And now, back to Chef Chandra. So, let's start cooking now. Oke, jadi kita butuh potato, kita peel. Oke, kita siapkan dory. Dan kita mulai wrap. Sekarang kita akan squeeze. Yang ketiga saya buat ini mungkin ada sedikit butuh ketenangan, keterampilan karena kita harus iris kentangnya tipis-tipis, lalu disusun dan kita panggang di oven. Oke, sekarang kita akan bake, tapi kita akan seasoning dulu, salt di luarnya, dalam fish. Oke, kita tambahkan olive oil. Kita panggang di oven sekarang. Oke, nah ini kita panggang 15 menit, 200 derajat. Oke, sekarang kita akan bikin coleslaw yang lebih exciting sekarang ala chef table. So, kita butuh cabbage and apple. Oke, dan kita ada purple cabbage. Terus ada apple. Oke, jadi kita akan squeeze. Terus kita tambahkan sugar dan salt. Dan kita tambahkan white wine vinegar.
Nah, kita udah punya nih salsa. Jadi kalau di rumah ada pears, boleh tambahin pears dalamnya, ya. Dan simply kita sajikan dengan apple and cabbage yang kita marinate dengan vinegar, sugar and salt. Jadi seperti pickle, dan kita makan itu sangat-sangat cocok dengan ikan yang kita balurin dengan potato yang kita panggil tadi. Ini juga cocok sekali dan mudah gitu ya. Oke, nah ini waktunya udah cukup, kita bisa keluarin sekarang. Yes. Kita mesti keluarin dulu, pick up dulu ininya. Oke, ready, kita plating sekarang. Dory potato scales with apple and cabbage salsa, ready to serve now. Oke, jadi ini unik dan mungkin ini butuh ketekunan untuk mesinnya, tapi yang penting ini satu yang berbeda buat Anda sendiri di rumah. So, selamat mencoba. Dan habis ini kita akan masih lanjut dengan